Selamat menonton info dan sinopsis drama Budak Tebing 3. Drama Budak Tebing 3 kembali bersiaran bermula 14 Disember 2022 di saluran TV3 setiap Rabu hingga Jumaat jam 9 malam. Boleh juga ditonton di saluran iQIYI selepas 1 jam drama ini disiarkan. Drama ini diarahkan oleh Nizam Zakaria di bawah terbitan Country Universal SDN BHD. Drama Budak Tebing 3 menampilkan pelakon asal serta tambahan pelakon baharu seperti Eddie Ashraf selaku teraju utama sebagai Tongki, Adam Lee sebagai Arif, Aika Farhana sebagai Munira, Ais Ilham sebagai Yoyo, Firdaus Kufran sebagai Talam, Melissa Nizam sebagai Maria, Mia Natasha sebagai Husna, serta dibantu pelakon Azhar Sulaiman, Nabil Akil. Sinopsis drama Budak Tebing 3. Arif mula berubah selepas berlaku satu tragedi dalam hidupnya. Dia menjadi seorang yang serius dan sering sibukkan dirinya dengan kerja sehingga hubungannya dengan Yoyo dan Talam mula terjejas. Kemunculan Kirin yang mendekatkan diri dengan Budak Tebing yang lain tidak disenangi oleh Arif. Apa yang terjadi seterusnya? Konflik apa yang berlaku untuk siri kali ini? Jangan lupa menonton Budak Tebing 3.